Terima kasih Allah Bapa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang terakhir Engkau berikan Tuhan bagi diri kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Berkat firman terutama Tuhan lebih dari segalanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua keberadaan kami Tuhan. Jadilah kami Tuhan pelayan setia Tuhan. Dan supaya kami jadi hamba-Mu yang setia juga Tuhan di gereja sisi-sisi ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami undang saudara-saudara untuk berdiri dan mengangkat pujian-Mu. Sir.
Bapa di surga, mencerahkan hati kami pada pagi hari ini. Kami tunduk kepada kebenaran firman. Biarkan hati kami ini lembut untuk diarahkan dan dituntun. Ada terobosan pemahaman tentang kehidupan ini lebih tajam lagi. Kami hanya mau hati Tuhan. Hanya hati Tuhan. Hanya hati Tuhan. Bagikan hatimu Tuhan. Hambamu terbatas. Sangat sekali perlu pengurapan Tuhan. Sangat-sangat membutuhkan kekuatan Tuhan untuk bicara. Mewakilimu dari hatimu. Kami semua yang di sini sungguh tundukkan diri kami, hati kami. Kiranya Tuhan mengirimkan kasih karunia-Nya bagi kami berlimpah lagi. Makasih Tuhan. Menit-menit di depan adalah menit-menit Roh Kudus mengerjakan hati kami. Makasih. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.